kemarin waktu rapat kabinet terbatas yang dihadiri antara lain oleh Pak Menko Ekonomi dan Pak Marinvest juga, dan Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, disepakati bahwa selama libur Nataru itu seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan atau ketentuan-ketentuan level 3. Walaupun ini bukan berarti bahwa seluruh daerah dinyatakan sebagai berlevel 3, tetapi pengetatan untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau digunakan untuk level 3. Sehingga ada keseragaman secara nasional, dan kemarin juga sudah ada kesepakatan nanti segala aturan yang berlaku, baik yang di Jawa Bali maupun yang di luar Jawa, nanti akan diseragamkan.